リスベスティアがやられるなんて。これより戦の準備にかかれ。クインシー・フォルステンド、力を。遺跡艦3名も消失。西60。ああ千本桜。逆方内光弁。大ブレン氷裂。なんだよこれは。Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita film Blitz Thousand Year Blood War. Dan yang akan Mimin bahas adalah episode 3 dan 4. Tapi buat teman-teman yang belum menonton episode awal, Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu supaya lebih memahami alur ceritanya. Oke, Mimin juga tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan. Siapkan cemilan-cemilan yang enak. Oke, mari kita bahas alur ceritanya. Film dimulai dengan Kurosaki yang sudah bertarung dengan salah satu Kapten Quincy. Kapten Quincy tanpa basa-basi langsung menyerang membabi buta ke arah Kurosaki. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana Kurosaki berhasil menangkis seluruh serangannya dan malah mengembalikan serangan terakhir dari Kapten Quincy. Tapi tak lama setelah itu, Kapten Quincy menggunakan teknik rahasia kelompok Quincy yang disebut dengan Quincy Lifestyle, yang membuat kapten bernama Quill Ovi berubah bentuk karena memiliki sayap dan mahkota bintang di atas kepalanya. Scene beralih terlihat informan Quincy yang mengonfirmasi ke Raja Quincy kalau Kapten Quincy Ovi sedang bertarung melawan Kurosaki Ichigo. Dan Raja Quincy dengan cepat memerintahkan penyerangan ke Soul Society. Di tempat lain, Kurosaki masih bertarung dengan sengit melawan Kapten Ogi Ovi. クインシー・フォルステンド、決まっているだろう。再起へ進行する。 Mereka yang sedang bertarung tiba-tiba kedatangan Tres Besti yang masih hidup. Mereka bertiga juga mengorbankan tiga tangan kirinya untuk membangkitkan monster yang sangat kuat dan besar yang dipanggil dengan sebutan Ion. Di tempat lain, Ishida terlihat mencari tentang Quincy di masa lalu karena dia merasa dia merupakan Quincy terakhir. Tapi tiba-tiba dia kedatangan ayahnya yang bernama Ishida Ryuken dan mengatakan informasi yang dia cari tidak ada di sana. Scene beralih di Soul Society, di mana terlihat para Shinigami sedang menjaga daerah sekitar, yang terdapat Shino dari Inosuke yang sedang bingung kenapa Shinigami dan Quincy berperang. Mereka yang sudah kebingungan kedatangan salah satu Shinigami yang bernama Kojomaru Hidutomo, yang menjelaskan dengan singkat kenapa Shinigami dan Quincy berperang di masa lalu. Shinigami yang bertugas mengantar Hello dari dunia manusia ke Soul Society, sedangkan Quincy yang bertugas membasmi Hello, malah membasmi seluruh Hello yang ada di masa lalu, yang bisa menghancurkan keseimbangan di bumi dan di Soul Society. Karena dari itu, Shinigami di masa lalu membunuh Quincy. Dan scene beralih di mana terlihat Ishida yang berhasil menemukan buku yang membahas masa lalu Shinigami dan klannya Quincy yang berada di ruangan ayahnya. Scene kembali berpindah di mana terlihat kapten divisi ke-12 bernama Kurutoshi pergi menghadap pemimpin Soul Society, yaitu Yamamoto. Mereka berdua pun terlibat perdebatan soal penyerangan di Soul Society oleh Quincy. Dan di tempat lain, para Tres Besti yang mengira sudah menang, tiba-tiba saja salah satu dari mereka berhasil ditusuk karena lengah. Setelah itu, Quick Ovi menggunakan kekuatan yang bisa menyerap kekuatan lawannya, yang membuat monster Ion mati seketika. Quick Ovi yang terus menarik kekuatan dihentikan oleh Kurosaki dengan menghancurkan topi di kepalanya.
dan di tempat lain Soul Society kedatangan para Quincy dan Raja Quincy yang langsung menyerang mereka di berbagai tempat di Soul Society. Shinpai wa iranai yo. Para Kapten Quincy menyebar ke 16 lokasi di Soul Society yang menyebabkan kehancuran di berbagai tempat dan banyak memakan korban jiwa. Di tempat lain kita diperlihatkan pertemuan Kapten Divisi 3 Shinigami yang bernama Rojuru Otiribashi melawan Kapten Quincy yang berlambang U. Kapten Rojuro yang menyukai seni hanya berbicara tentang seni kepada Kapten U, yang walaupun tidak dimengerti. Sedangkan di sisi lain, Kapten Quincy yang berlambang F mulai menyerang dengan kekuatan kristalnya, dan dihadang oleh wakil Kapten Divisi 6 bernama Abarat. Scene berpindah di mana Kapten Quincy yang berlambang E menyerang di sisi lain Soul Society, dan bertemu dengan Kapten Divisi 7 yang bernama Sajin Komamura. Kapten Divisi 8 bernama Sunsui Kuroyaku juga bertemu dengan salah satu Kapten Quincy. Di tempat lain, wakil Kapten Abara yang terus menyerang dikejutkan ketika tidak ada serangan yang berhasil melukai Kapten Quincy. Tapi tiba-tiba Abara dibantu dengan kaptennya, yaitu kapten bernama Byakuya Kechiki dari Divisi 6 yang berhasil melukai Kapten Quincy. Ikite kaereru to omou na yo. Queen. Abarai dan Kapten Byakuya mulai bekerja sama melawan Kapten Quincy yang jelas tidak mudah karena dia memiliki kekuatan misterius yang membuat tubuhnya sangat kebal. Di sisi lain, Kapten Divisi 10 bernama Toshiro Hitsugaya juga melawan Kapten Quincy di daerah dekat barat. Kapten Divisi 2 bernama Soifan juga berhasil menemukan lawan kuat di daerah koridor. Di tempat lain, Kapten Byakuya yang tidak tahu kalau bangkai mereka bisa dihisap oleh kelompok Quincy menggunakan kekuatan bangkainya yang bertujuan untuk cepat mengakhiri perang. Diikuti kapten-kapten lain, Kapten Sajin Komamaru, Kapten Soifon, dan Kapten Toshiro Hitsugaya yang membuat bangkai keempat para kapten berhasil dicuri oleh kelompok Quincy. Kapten Hitsugaya dengan cepat menyuruh rekannya menggunakan kekuatan Tentukura untuk menyampaikan pesan kepada kapten lain kalau bankai mereka bisa dicuri oleh kelompok Quincy. Para kapten yang mendengarnya merasa sangat terkejut karena kekuatan bankai merupakan inti dari para kapten Shinigami dan Gote 13. Karena kejadian itu mereka sangat kewalahan. Di tempat pusat informasi, Shinigami berusaha menelpon Kurosaki Ichigo untuk meminta bantuan. Tapi Uraha yang berada di sana mengatakan kalau Kurosaki juga sedang bertarung dengan orang kuat dari Quincy. Dia juga memberi informasi bahwa bankai Kurosaki tidak bisa diserap oleh musuh, yang membuatnya sangat kewalahan dalam melawan Kurosaki. Musuh yang sudah kewalahan melawan Kurosaki langsung diserang oleh Uraha di titik vitalnya, yang membuat musuh seketika tewas. Setelah itu, Uraha memberikan telepon dari pusat informasi Shinigami dan membuka portal ke arah Soul Society. Mereka yang mengira akan berjalan mulus tiba-tiba diserang oleh Kapten Quincy yang tewas tadi, yang ternyata masih hidup, dan langsung menyerang Uraha, Ino, dan Sado yang berada di sana, dan juga menutup portal dengan kekuatan rahasianya. Daigren Hyorin Maru Kage Yoshi Jakuhonai.
り込む上天元妙挽回を奪う天帝クーラーだ早くしろ奪われた